Jadi pembagian daging kurban itu memang diprioritaskan kepada fakir miskin, fuqara wal masakin, ya kan? Nah. Tapi bagaimana kalau saya misalnya juga ada keluarga, kalau dia fakir miskin malah justru diprioritaskan. Ya, kalau ada keluarga dia juga fakir, dia juga miskin misalnya, justru itu yang diprioritaskan. Tapi ini keluarga banyak uangnya. Tuh, banyak uangnya. Nah, kalau begitu daging yang diberikan itu bukan daging kurban tapi hadiah istilahnya. Jadi boleh. Ini ada keluarga masa gena kelinonganna udi direng udi, tapi bukan dalam bentuk daging kurban tapi ini hadiah untuk mempererat silaturahim. Bisa. Dan magang. Boleh begitu. Tidak ada masalah. Se magere ko ni merenga tau pe mo pe magere ni torek ko. Enggak. Ya kan? Gitu. Jadi tidak apa-apa untuk silaturahim supaya agak senang asi sumpung ngetah lebih ini, tidak apa-apa diberikan. Tapi pemberian itu tidak masuk dalam kategori kurban, daging kurban, tapi itu semata-mata hadiah, pemberian biasa untuk memperkuat apa itu silaturahim, ya. Yeah.